Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menonton Huako Channel. Huako ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ya, sebelum saya teruskan berita ini, sila subscribe ke Huako Channel dan sila buka loceng sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok berita hangat ini sekarang juga. Ya, berita dari Malaysia Kini. Semoga Muhyiddin berpijak di bumi yata. Tahniah orang Parir Raja. Jom kita tengok. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puaz Zakashi menafikan kaitannya dengan insiden rusuhan di Johor semalam yang membantah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN sehingga menyaksikan seorang pemuda ditahan polis. Ada individu yang cuba kaitkan saya dengan kejadian perhimpunan. Bakar suar dan pamer kain rentang kerajaan gagal di Parir Raja Batu Pahat. Mungkin. Pertama, kerana saya ketua UMNO bahagian Batu Pahat. Kedua, kerana saya konsisten mengatakan kerajaan PM8 Muhyiddin Yassin memang kerajaan gagal. Perlu dijelaskan, Parir Raja berada dalam kawasan Parlimen Seri Gading, bukan Parlimen Batu Pahat. Maka, jangan tuduh sembrono, katanya dalam satu catatan di Facebook hari ini. Sebaliknya, Puan berkata, kerajaan dan pemimpin perlu memikirkan mengapa pada hari raya pertama ada rakyat yang sanggup melakukan perkara tersebut. Jangan fikir soal nak tangkap mereka saja. Bukan itu saja, ada yang berhari raya di lebuh raya sambil tayang spanduk kerajaan gagal, katanya. Semoga PM8 berpijak di bumi nyata. Tanya orang Parir Raja, katanya. Polis telah menahan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes insiden merusuk itu yang tular dalam laman sosial semalam. Lelaki tempatan berumur 21 tahun itu dilaporkan ditahan ketika dipanggil untuk memberi keterangan mengenai kejadian di Balai Polis Parir Raja Batu Pahat kira-kira jam 8.30 malam tadi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang. Jadi, jangan lupa subscribe ke Huako Channel. Subscribe sekarang. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.